Apakah hewan dipotong oleh orang Yahudi dan Nasrani dengan membaca bismillah? Apakah dagingnya itu halal dimakan? Mazhab Syafi'i tidak. Saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Yang ada sekarang, orang Kristen, orang Yahudi, dipotongnya kambing, dipotongnya ayam, tak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia sudah mempersekutukan Allah. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Yesus Al-Masih adalah Tuhan. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Mazhab Syafi'i tak boleh motong, tak boleh makan sembelihan. Hanafi Maliki Hambali, Hanafi Maliki Hambali boleh memakan sembelihan Yahudi dan Nasrani. Karena walaupun mereka itu mempersekutukan Allah, tapi masih ada tiga titik persamaan. Percaya sama-sama Allah, walaupun Allah dia dengan Allah kita beda. Sama-sama percaya ada Nabi, sama-sama percaya ada hari kiamat. Saya tidak, saya condong kepada mazhab Syafi'i.